Channel, balik lagi dengan aku Furniture Cantik. Jadi sorry banget, aku udah lama absen gak bikin video karena ada sesuatu hal dan yang memang harus segera dirampungkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang balai. Sebelumnya aku pernah ngebahas balai ini di channel video aku yang dulu-dulu banget. Nah, ini aku mengangkatnya lagi tapi dengan ada tambahan, yaitu pedoman peletakan dalam ruangan bagaimana, terus kemudian variasi percantik untuk kenyamanan pastinya. So, ikutin terus video aku selanjutnya. Setiap rumah pasti memiliki satu ruang keluarga atau pusat aktivitas di dalam rumah. Seperti balai-balai yang aku tunjukkan ini, mungkin kalian bisa menyebutnya dengan amben Jawa ya, karena memang balai atau amben Jawa ini memang khas tradisional Jawa yang sangat kental. Terlihat berat tapi tidak mengurangi keeleganan dari balai-balai itu sendiri. Dan selain itu dia berdesain tradisional dengan dipadupadankan warna coklat gelap atau mungkin sering kita sebut warna salak. Kemudian ada sedikit ukiran di sandaran punggung dan lekukan sandaran lengan. Di samping itu bagian bawah si dudukan atau di bawahnya balai itu terdapat laci dan nanti juga ada tarikan seperti cincin gitu. Seperti ini ya, aku contohin. Untuk masalah tarikan kalian bisa request sesuai selera kalian. Untuk ukuran balai-balai sendiri itu, kalau untuk kursi panjang seperti ini tuh ukurannya sekitar 200 cm dengan lebar 85 cm. Nah, yang untuk single itu biasanya ya kurang lebih 70-85 cm standarnya untuk ukuran satu orang lah. Nah, ternyata balai sendiri itu merupakan salah satu furnitur yang cukup praktis jika diletakkan di ruang keluarga. Dan dia juga bisa dipadupadankan dengan salah satu meja. Misalnya yang seperti aku contohkan di gambar ini, jadi mengikutin ya. Jadi mejanya ketika dia ornamennya ukir, jadi meja juga ukir. Dan kalian juga bisa menambahkan hiasan bantal kalau memang kursi balainya dan mejanya sudah rame dengan ukiran. Atau mungkin hiasan dinding yang mendukung. Jadi seperti itu, kalian bisa menatanya. Dan masih banyak lagi macam-macam balai yang ada di showroom kita. Kalian bisa cek langsung datang ke showroom kita. Sekaligus kalian juga bisa lihat produksi kita secara langsung. Yaitu di Jalan Raya Ngawi Solo K14, Sidowayah Ngawi Jawa Timur. Nah, abis ini aku juga cantumin kok nomor kontak WA-nya. Jadi kalian juga free konsultasi. Oke guys, jadi itu tadi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat.